Assalamualaikum, salam sehat bro. Ada permintaan dari HeadKit untuk membuat temperatur, pengontrol temperatur sederhana dengan LM3915 dan LM358 untuk display level panas. Ini sudah saya buat, kalian perhatikan, tapi saya tidak menggunakan LM358, jadi langsung saja. Dan gambarnya juga sudah saya buat, kalian perhatikan. Terlihat bro, oke terlihat. Jadi saya sebut saja ini display level panas yang digunakan LM3915. Ini saya buat karena bahannya ada semua. Jadi LM3915 ini bisa menggunakan catu 3-25 volt, dan rangkaian seperti ini LED. Jadi ada 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini anoda, katoda. Anodanya gabung menjadi VCC dan ini ground. Groundnya 2, 4, 8. Ini resistor 1 kilo. Ini 1 kilo. Rangkaian ini mendeteksi input. Input mulai dari 0 sampai 1,2 volt. Jadi standar dari LM3915, dan untuk tegangan berapa saja tetap saja sama. Oke, untuk inputnya ini saya menggunakan, kalian perhatikan, jadi dari VCC saya tambah ini NTC, kemudian potensiometer, terlihat ini saya gabung, terserah nanti arah putarnya saja yang terbalik-balik, saya ke ground saja. Jadi yang saya gunakan NTC-nya spesifikasinya 10K. Karena NTC-nya 10K, jadi ini saya buat 10K juga potensiometernya. Dan kita ambil dari sini masuk ke input. Paham ya, bro? Hanya begini saja rangkaiannya. Jadi sangat mudah. Jadi dengan melakukan percobaan ini, bila kalian buat, kalian lebih memahami penggunaan LM3915, salah satunya fungsinya sebagai level panas. Oke, saya menggunakan tegangan terkecil saja, 3,3 yang saya gunakan. Kalian lihat ini untuk setting, jadi potensiometer ini fungsinya untuk setting. Jadi misalkan sekarang suhu ruang saya kira-kira 30 derajat. Jadi saya set saja di pin kedua, bisa saya coba dahulu. Oh, bisa. Kalian lihat sudah berubah arahnya. Jadi saya set di 3 saja. Jadi tergantung kalian mau set berapa. Dan untuk penggunaan alarm atau apapun, tinggal kalian tambah. Yang pasti prinsip kerjanya, level input mulai dari 0 sampai 1,2. Jadi bila 0 volt tidak ada yang nyala. Bila kira-kira ini tadi berapa saya lupa, nanti kita lihat dahulu. Ini kira-kira 60 mili awalnya, saya lupa. Jadi 60 mili, milivolt. LED 1 menyala. Ini LED 1, ini LED 10. Oke, jadi ini bisa di set di mana saja. Saya coba pakai korek saja. Kalian perhatikan LED-nya. Berubah. Mantap. Maksimum panas. Oke, paham ya bro, cara kerja LM3915 digunakan sebagai level panas. Jadi aplikasinya bermacam-macam, kalian pahami saja rangkaian standarnya. Oke, terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.